بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه مجيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي من سلطانك، سبحانك لا نوصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد هذا الرضا، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وسلم رضي الله تعالى عن سعادات اصحاب رسول الله اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من سكوات الى السعاده، ومن النار الى الجنه، ومن العذاب الى الرحمه، ومن الذنوب الى المغفره، ومن الاساءه الى الاحسان، ومن الخوف الى الامان، ومن الفقر الى الغنى، ومن الذل الى الابد، ومن الجهاد الى الكرامه، ومن الضيق الى السعه، ومن الشر الى الخير، ومن العسر الى اليسر، من الادبار الى الاقبال، ومن السقم الى الصحه، ومن السهوت الى الرضا، ومن القبله من الاباده، ومن الفتره الى الاجتهاد، ومن الحزن الى التوفيق، ومن البدء الى السنه، ومن الذور الى العدل. اللهم انا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، والعمل بالتوفيق، وعلى جميع بلدك منهي جنتك مسحوب ذلك بالنظر والكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم أكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الموهب العظام. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه ونور أرضه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الآخرة دار الثواب والجزاء، الجنة ونعيمها للأتقياء، والنار وعذابها للأشقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأشياء، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمدٍ إمام الأولياء، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه الفضلاء، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al hikmatu tasihatu wasittun min al hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Hikmah yang ke-69 dari Al-Hikamil Atha'iyah,
Berkata Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Innama ja'alad daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Lianna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li'annahu ajalla aqdarahum an ayyu jaziyahum bidarin la baqa'a laha. Makna terjemah daripada hikmah yang ke-69, hanyasanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan negeri akhirat sebagai tempat bagi pembalasan hamba-hambanya yang beriman. Karena ini negeri dunia tidak meluasi sesuatu yang menghendaki Allah bahwa memberikan kepada mereka, dan bahwasanya Allah membesarkan akan kadar orang-orang yang beriman dari bahwa Allah balas mereka itu di negeri yang tidak ada kekal bagi negeri itu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-69 ini. Para muhibbin rahimakumullah, innama ja'ala thawabal mu'minin fi daril akhirah ayil jannah liwajhaini. Hanyasanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala pahala orang-orang yang beriman di negeri akhirat di surga liwajhaini, karena ada dua jalan, ada dua alasan kenapa Allah membalas ibadah orang beriman itu di akhirat. Kada dalam dunia ini, itu ada dua alasan. Jadi kita sembahyang itu di akhirat balasannya, kalau sembahyang ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul, berzikir, menuntut ilmu, kalau itu diterima Allah, balasannya di akhirat. Apapun ibadah yang kita lakukan ini, apabila makbulah, bila diterima Allah, balasannya nanti di akhirat. Kenapa sebabnya balasan ibadah ini diberikan Allah di akhirat nanti, tidak sekarang, tidak di dunia ini? Karena dua sebab, dua alasan. Ahaduhuma annaha annad dunya la tasahu ma yurid i'ta'ahum min anwa'in na'im hissaw wa ma'na. Alasan pertama, dunia ini kada meluasi sesuatu yang Allah ingin berikan dari berbagai macam nikmat, baik secara nyata atau secara makna. Nah, itu alasan pertama. Dunia ini kada muat balasannya itu. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat, itu Allah berikan pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kena di akhirat. Di dunia ini kada muat. Nah, kada muat. Itu sebabnya. Yang pertama itu, baik secara nyata atau makna. Ammal hissu bali anna dunya mutadaniyatul masafat dayyikatul aqtar wa yu'tillah
bi ahadil mu'minin fid daril akhirah bi mulki wahidin minhum masirata khamsi mi'ati am wa bi ba'dil akhbar masirata alfi am fatadhiku la mahalata masafatu dunya an kulliyati jazaihim wa dhalika li adna ahli aljannah fa kaifa bi khawasihim. Nah, secara nyata dunia ini, khususnya bumi dulu yang kelihatan mata kepala kita, bumi ini jaraknya pendek, sempit penjurunya. Allah memberikan bagi satu orang yang beriman di negeri akhirat pada kekuasaan satu daripada mereka itu perjalanan 500 tahun atau 1000 tahun. Maka sempitlah pasti jarak dunia ini dari keseluruhan balasan mereka. Dan itu hanya untuk orang yang paling rendah dari penduduk, dari ahli surga, apalagi orang-orang yang istimewa daripada mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dunia ini kada muat nama maandak balasan Tuhan itu kada muat. Kenapa? Karena dunia ini pindik. Dunia ini kurang lebih ya 500.000 lah, 500.000 kilometer, termasuk lautnya, daratnya sudah tuh, masuk daratnya lautnya itu kurang lebih 500.000 kilometer. Nah, sedangkan Allah memberikan kekuasaan kapling kepada satu orang yang beriman, yang paling rendah derajatnya di surga. Allah berikan ini kaplingnya, Allah berikan kekuasaannya perjalanan 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu kurang lebih kalau dihitung sekitar 1.800.000 kilometer. Sedangkan dunia cuma 500.000 kilometer. Allah memberikan kepada penduduk surga yang paling rendah 1.800.000 kilometer. Itu hanya satu orang. Bagaimana kalau seluruh penduduk surga? Nah, jadi kada muat, dunia ini kada mampu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau nyadu di surga itu setiap orang penduduk surga itu dapat kapling sekitar 1.800.000 kilometer. Nah, kayak apa mengontroli kekuasaan nih? Kayak apa mengawasi? Nah, di surga itu ada kendaraan yang namanya burak. Nah, burak ini kecepatannya sepanjang penglihatannya. Misalnya pandangannya itu menjangkau sekian kilometer, selangkah itulah burak melangkah. Nah, itu ada burak kendaraan. Tapi ada lagi kendaraan di surga yang lebih dahsyat dari burak, yang namanya dabbatus syauq, namanya kendaraan rindu. Nah, itu sekejap mata aku hendak ke sana, tak, sampai ke sana sudah. Nah, jadi seluas itu tidak menjadi masalah bagi setiap penduduk surga untuk menjalaninya, untuk mengelilinginya, untuk mengawasinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kada muat dunia ini diberi Allah untuk balasan orang-orang yang beriman tadi. Itu yang nyata
Wa ammal makna, adapun yang makna, pali annad dunya faniyatun khasisah, dunia ini fana, artinya berujung kepada binasa, berujung kepada tiada, lagi hina. Setiap apapun yang ada di dalam dunia ini pasti ada nang kada baik, nang kada nyaman, nang kaya apa aja hibatnya selain daripada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia kaya apa aja haratnya, kaya apa aja hibatnya, tapi dalam parutnya ada apa? Namun dikeluarkan memberi supan lah orang banyak. Nah, ini khasisah, menunjukkan bahwa dunia itu khasisah, dunia itu hina, dunia itu rendah. Wal asya'ul lati yatana'amu biha ahlul jannah umurun syarifah rapi'ah, sedangkan sesuatu-sesuatu yang bernikmat-nikmat dengannya penduduk surga itu perkara yang mulia, perkara yang sangat berharga. Barang-barang surga itu barang-barang berharga, kada patut dikirim ke dunia. Nah, maka itu balasannya kaina di akhirat. Orang yang sembahyang dalam dunia itu akan diberikan Allah balasan misalnya berupa cincin, tapi di akhirat kaina cincinnya. Kalau di dunia, dunia kada tahan menerima cincinnya itu. Orang yang ahli ibadat diberi Allah gelang, tapi gelangnya di akhirat, di surga. Kalau dikirim ke dunia, gelang itu akan hancur dunia ini. Nah, kada cucuk tempatnya. Kama jaa bil akhbar anna nura siwari haura yatmisu nura syams. Sebagaimana mendatang di dalam hadis-hadis bahwa cahaya gelang bidadari itu menghapuskan cahaya matahari. Bidadari itu ada galang-galang di tangan, batisnya begalang. Nah, sebuting galang itu dikirim ke dunia pajah matahari. Hanya galangnya, belum bidadarinya. Amun itu dikirim ke dunia, kada ada lagi matahari. Pajah cahaya matahari itu. Anna nura siwari haura yatmisu nura syams. Nah, itu secara makna. Jadi balasan ibadah-ibadah yang diterima Allah itu disimpan. Nah, di akhirat kena, di surga kena, kada kawa dikirim ke sini. Kada kawa. Jadi bidadari itu gelangnya aja macam itu, apalagi orangnya. Nah, tapi bidadari yang sehebat ini, yang secantik ini, itu di sana adalah pembantu-pembantu. Pembantu oleh manusia-manusia. Pembantu-pembantu oleh perempuan-perempuan dunia yang masuk surga. Misal si A lawan si B ini laki bini ke surga. Bidadari itu pembantunya aja, pembantu. Bini kita ini ke surga 70 kali lipat lebih bungas daripada bidadari itu. Amunnya ke surga bini kita nih, yang dalam dunia nih, nang kayak apakah bentuknya dalam dunia nih dulu. Cuma bila tak ke surga kayaknya 70 kali lipat lebih bungas daripada bidadari. Nah, itu sebabnya kenapa Allah membalas balasan ibadah-ibadah hamba ini di negeri akhirat. Wasani yang kedua alasannya, annallaha jalla wa ala azzama aqdara ibadihi almu'minin ayu jaziyahum bidarin la baqa'a laha fa imaratuha kharab. Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan nilai orang-orang yang beriman, bahwa Allah balas mereka itu di negeri yang tidak kekal ini. Allah memuliakan orang beriman, sehingga Allah
kada membalas ibadahnya di negeri yang pana ini. Itu bentuk pengagungan Allah kepada hamba yang beriman. Fa'imaratuha kharab, membangun dunia ini rubuh. Bagaimanapun kokohnya bangunan dalam dunia, pasti berakhir kepada rubuh. Allah kada ingin yang ia berikan itu kepada orang beriman rubuh. Makanya kada di dunia, mesti di akhirat. Sebab akhirat itu tidak ada rubuhnya lagi. Wa bi ba'dil akhbar law kanatid dunya min dhahabin yaqna wal akhirah min khazabin yabqa lakhtar al aqil alladhi yabqa ala alladhi la yabqa. Di dalam sebagian akhbar disebutkan, jikalau dunia ini daripada emas tapi hancur, jikalau akhirat itu dari bata tapi abadi, niscaya orang berakal memilih yang abadi walaupun dari bata ketimbang emas yang binasa, kalau orang berakal. Misalnya ini kita diberi Tuhan umur 10.000 tahun setiap orang umpamanya. Nah, kita diberi Tuhan umur satu orang 10.000 tahun. Nah, ujar Tuhan pilih. Kalau ikam ambil rumah nang betun dari bata, itu boleh engkau diami sepanjang umur engkau. Kalau engkau ambil rumah yang terbuat dari emas, itu kamu boleh menikmati cuma 70 tahun. Sisanya ikam behujan bepanas. Mana akunnya? Umurnya 10.000 tahun. Bahkan sepanjang masa. Kalau ikam ambil gedung nang terbuat dari bata batu, pakai sepanjang masa, pakai seumur hidup, pakai selawas-lawasnya, kada akan diambil. Ini ada gedung dari zamrud, ada gedung dari emas, pakai, tapi 70 tahun diambil. Habis itu ikam kada dapat jatah lagi, bahugian bapanas jadi gelendangan. Orang nang berakal tentu memilih nang dari bata, sebab pacang seumuran hidup. Kalau orang kada berakal, nang penting 60 tahun nyaman dahulu. Karena sisanya itu seumuran nang bepanas sebehujan kali kada tahu lagi. Nah, itu nang kada berakal. Itu andai kata dunia dari emas, akhirat itu bata, orang berakal memilih bata. Pal akhirah al jannah min zahab yabqa wad dunya min khazabin yafna, sedangkan kenyataannya dunia ini tembikar, dunia ini bata. Yang tadi andai kata yang pertama tadi, tapi kenyataannya dunia ini bata. Adalah rumah terbuat dari emas, kada ada. Adakah gedung terbuat daripada berlian, kada ada. Semuaan bata. Nah, nyatanya dunia ini terbuat dari bata dan akan rubuh. Sedangkan akhirat itu terbuat dari emas ada, perak ada, zamrud ada, yakut ada, dan abadi. Itu kenyataannya. Rasulullah mengatakan demikian banyak hadis-hadis. Akhirat ada gedung dari emas, ada gedung dari zamrud, ada gedung dari permata apa. Dan kekal selama-lamanya. Nah, mana binasa, mana pajang rubuh, mana dari bata. Ada ini, mana dibuat dari emas, mana abadi.
fala yakhtaruha illa man hakamallahu alaihi bisyaqa wal ana, maka tidak memilih akan dunia kecuali orang yang Allah takdirkan celaka. Kecuali orang yang Allah takdirkan celaka. Kepintaran artinya nih. Mana dari bata, mana paling-paling 70 tahun rubuh. Bila gedungnya kada rubuh, orangnya rubuh. Sedangkan akhirat ini dari emas, dari apa, dan sepanjang masa. Nah, maka tidak memilih akan dunia yang seperti itu kecuali orang yang sudah ditetapkan Allah bisyaqa wal ana, dengan celaka dan susah payah. Para muhibbin rahimakumullah, wali ajlihi qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, segeralah, segera, sari'u, jangan berlambat-lambat, bersegera, jangan menunggu esok, bersegeralah kepada ampunan Tuhan kamu. Artinya minta ampun, tobat, jangan menghadang kaina, jangan menghadang kaina. Kaina aja kan dulu bertobat, nah kaina aja minta ampun dulu, jangan. Allah memerintahkan wasari'u, segera. Segeralah kalian kepada ampunan Tuhan. Wa jannatin, dan segeralah ke surga. Nah, Tuhan menawarkan surga, jangan kaina-kaina. Ya Tuhan, nah surga nak ambil, nah kaina gin, jangan. Yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang takwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan Allah bagi orang-orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amun nang kada takwa pang. Nah, Allah kada menyediakan surga. Surga disediakan lil muttaqin untuk orang-orang yang takwa. Bila kada takwa artinya kada di surga andaknya. Jadi jangan hendak menghayal ke surga, jangan hendak merasa masuk surga kalau selama ini masih suka memperbuat yang haram, masih suka main riba, masih suka main rintan, masih suka zina, jangan mengharap surga. Surga itu u'iddat lil muttaqin, disediakan Allah untuk orang beriman, untuk orang yang takwa. Jangan berharap masuk surga kalau masih melakukan maksiat. Auhallah ila Musa alaihi salam ma aqalla haya'a may yatma'u fi jannati bighairi amal, kaifa ajudu bi rahmati ala may yabkhalu bi ta'ati. Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, alangkah sedikitnya malu orang yang mengharapkan surgaku tanpa beramal. Pekerjaan maksiat, pekerjaan maksiat. Menghindari maksiat ini lebih utama daripada melaksanakan perintah Allah. Ijtinabun nawahi muqaddam ala imtithalil awamir. Menjauhi yang dilarang Allah itu lebih utama daripada melaksanakan perintah Allah. Ayo naik haji tiap tahun, umrah sebulan sekali, tapi masih suka riba. Masih suka riba. Apa gunanya? Menjauhi riba itu lebih utama daripada umrah tiap hari. Menjauhi riba itu lebih utama daripada umrah tiap bulan. Al-muqaddam yuqaddam. Nang utama itu didahulukan. Yang utama didahulukan. Bagaimana aku bermurah dengan rahmatku, ujar Tuhan, atas orang yang ingkin dengan taat kepadaku. Nang kada tapi taat ya Tuhan, kaya apa anakku murahi rahmat lawan inya. Wa an Syahr ibn Hausab qala
talabul jannah bila amal zambun minaz zunub wa intizaru syafa'ah bila sababin naw'un minal gurur wa irtija'ur rahmah mimman la yuta' humkun wa khidlan. Mengharapkan surga tidak beramal itu dosa, dosa zambun minaz zunub. Mun masih ada perilaku kita nih, riba ada, suka pendusta ada, berharap surga dosa. Menantikan syafaat dengan tidak ada sebab, tertipu. Dapat syafaat Rasulullah di akhirat, mengharapkan syafaat, tapi kada ada sebabnya. Sunnah beliau kada dipakai, bersalawat lawan beliau kada, lawan keluarga beliau kada tahu menahu, mengharapkan syafaat Nabi, gurur, tertipu. Wartija'ur rahmah mimman la yutahumkun wa khidlan, mengharapkan rahmat dari orang yang tidak dipatuhi itu kebodohan, kebodohan. Mengharapkan rahmat dari orang yang tidak dipatuhi itu kebodohan. Kita ini suka menentang lawan sidin, suka membangkang lawan sidin, mengharap disayangi sidin, bodoh ngarannya. Amun orang tuh maasih, selalu taat, selalu patuh, mengharap disayangi, nah ini pintar ngarannya, pintar itu. Wartija'ur rahmah mimman la yuta' humkun wa khidlan. Wa an Rabi'ata al-Basri annaha anshadat tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinah la tajri 'alal yabas. Rabi'atul Basriyah berkata dalam sebuah syair, engkau mengharapkan selamat tetapi engkau tidak menjalani jalan keselamatan. Sesungguhnya kapal tidak akan mau berjalan di tempat yang kering. Mun hendak selamat, patuhi rambu-rambu. Tolong. Nak bulik nih selamat, sampai ke rumah, patuhi rambu-rambu lalu lintas tuh. Nang kaki kiri, kaki kiri. Nang sebelah sini. Jangan menantang arus. Bila menantang arus, hendak bulik supaya selamat, kada sampai ke rumah, insya Allah tengah jalan. Menantang arus, ngarambu-rambu kada boleh dimasuki. Mesti jalan sini, jalan sana, nah, kada sampai ke rumah. Kalau hendak selamat itu, jalani jalan yang selamat. Rambu mengarahkan ke sana, ke sana. Ujar rambu, 20 km aja, kendaraan 20 km. Ujar rambu-rambu, nah, bergelombang artinya jalan tuh. Nah, hati-hati, bila laju di situ, mau celaka. Nah, agama ini rambu-rambu, hukum-hukum Allah rambu-rambu. Menghendak selamat, turuti hukum Allah. Hukum Allah kalau dituruti, hendak selamat. Nah, itu adalah seperti kapal tidak akan bisa berjalan di tempat yang kering tadi. Nah, kemudian hikmah yang ke-70. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.